Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita mulai majelis kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fitini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in. والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين ونخص خصوصا إلى مؤسس هذه المؤسسة ومربي هذا المعهد من المرحوم حضرة الشيخ يهدي شرشا المعصوم على الدنيا كان يهاشم الدنيا جميلة معصوم وحفظ المسلمين وانا خصوصا لله مؤلف كتاب التبيان في أدب حملة القرآن الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النواوي الشافعي وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم. Sampai mana hari ini? Qala al-ulama'u rahimahumullah itu bi'annahu kalamullah wa tanziluhu. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-ulama'u rahimahumullah. Para ulama berkata rahimahumullah, ulama rahimahumullah, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kepada mereka. Ini masih menjelaskan penjelasan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Sahih Muslim riwayat sahabat Tamim Ad-Dari dikutip oleh Imam An-Nawawi. Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihatu kulna liman qal lillah liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Tapi ini fokusnya penjelasannya karena bicara mengenai etika atau adab terhadap Al-Quran, maka penjelasannya adalah nasihat li kitabihi itu apa? An-nasihah li kitabillahi ta'ala itu adalah al-imanu, ini yang pertama. Al-imanu, iman atau percaya, beriman. Bi'annahu bahwasannya kitab Allah iku kalamullah adalah kalamullah. Wa tanziluhu dan kalamullah diturunkan oleh Allah. Wa tanziluhu dan diturunkan oleh Allah. Ini perlu saya jelaskan sedikit. Jangan sampai kita ini salah memahami makna turun. Kita ini setiap 17 Ramadan itu biasanya ada acara peringatan hari besar Islam. Apa 17 Ramadan itu? Nuzulul Quran. Apa artinya nuzulul Quran itu? Turunnya Al-Quran. Dulu, entah beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah tahun 2013. 2013 kalian sudah lahir ya? Kalau lahir sudah ya? Belum MTS ya?
kelas bintang 2013 kelas 1 ya 2013 atau nggak tahu sekitar tahun berapa itu saya pernah ngisi ya di sini di teman-teman pondok di masjid itu nuzul Quran. Waktu itu saya sampaikan kita ini kalau memahami kalam itu nuzul atau nuzulul Quran itu jangan sampai memahami seperti turunnya sesuatu atau turunnya makhluk. Contoh, botol ini ada di mana? Di atas meja. Ketika saya turunkan ke lantai, masih ada enggak botolnya di atas meja? Enggak ada, karena dia sudah pindah tempat. Karena botol membutuhkan tempat, membutuhkan ruang dan waktu. Ruang, tempat, dia butuh. Kalau enggak di meja berarti di sini. Satu, dalam satu waktu, dia tidak bisa berada dalam dua tempat yang berbeda. Ya, ini kecuali kalau ada, ya tapi ini secara sunnatullah kita berbicara yang standar lah. Faham ya? Saya, sampean kan makhluk. Umpama naik kereta atau naik bis. Turun di stasiun Jombang. Ketika sampean turun di stasiun Jombang kalau naik kereta, apakah sampean masih ada di kereta? Enggak, wong sudah turun. Nah, turunnya Al-Qur'an itu enggak sama dengan turunnya makhluk. Sehingga di sini para ulama memahami makna turunnya Al-Qur'an itu adalah proses yang namanya al-i'lam. I'lam itu dari a'lama yu'limu i'laman. Apa itu? Proses memberitahukan. Nah, sekarang saya jelaskan. Quran itu kan kalamullah. Kalau kita baca dalam surah Al-Buruj, ada ayat, bal huwa Qur'anum majid, terus hanya apa? Fi lauhim mahfud. Quran itu adalah bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud, itu yang terjaga di mana? Di lauh mahfud. Lauh mahfud itu diinformasikan oleh Al-Qur'an dan juga riwayat-riwayat yang lain. Kita wajib beriman. Ya. Wajib beriman. Nah, Quran itu berada di lauh mahfud. Yang ada di lauh mahfud itu tidak terjangkau oleh kita. Kenapa? Karena kita ini makhluk. Makhluk itu punya keterbatasan. Paham ya? Lah, karena Allah itu sangat kasih sayang kepada manusia, maka Al-Quran itu diberitahukan kepada manusia, i'lam tadi, diturunkan. Tapi jangan difahami, karena Al-Quran sudah turun, maka di lauh mahfud sudah tidak ada. Nah ini berarti kurang tepat kalau pemahaman seperti itu. Berarti seakan-akan menyamakan Al-Quran dengan makhluk. Lah yang di lauh mahfud inilah, yang oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ini disebut dengan kalam nafsi. Kalam nafsi. Sudah pernah belajar ini? Ini nanti kalau kalian belajar tentang ketauhidan, tentang teologi, tentang ilmu kalam, ketika membahas Al-Quran itu, ini dipelajari ini. Nah, kalam nafsi. Al-Quran sebagai kalam nafsi inilah yang diprotek atau dilindungi atau diberi apa istilah oleh para ulama itu bila harfin wala sautin. Ini Al-Quran yang kalam nafsi ini bila harfin wala sautin. Tanpa harf, tanpa suara. Di lagunya, bukan di lagu, di munajat, siapa? Syair tanpa watun itu kan ada. Tanpa dwi nulis, tanpa apa lanjutannya? Tanpa suara. Hafal, ada yang hafal? Yang itu loh tulisannya siapa? Gus Nizam As-Sofa, Nizam biasanya dinamakan Gus Nizam.
Oh, tanpa dinulis iso diwoco. Tanpa dinulis iso diwoco. Terusannya apa ya? Tembe apa? Oh, gak apal sih. Tapi tahu ya, syair tanpa watan tahu ya? Ake kang apal Quran hadithi. Gitu loh. Tapi gampang ngafirke marang liyane, kafire dhewe gak dikateke dan seterusnya itu. Nah, oke, sekarang saya lanjutkan. Makanya di sini ulama-ulama ulumul Quran itu membagi Al-Quran itu turunnya itu dalam dua tahap. Turun tadi ingat proses apa? Turun tadi namanya i'lam. A'lama yu'limu i'lam, i'laman. Bukan i'lam dari alima ya'lamu, kalau itu i'lam itu ketahuilah, itu alima ya'lamu ilman. Wah. Fahuwa alimun, jadi i'lam, ketahuilah, beda, bukan yang itu. Ini yang i'lam, yang panjang lamnya. Yang maknanya adalah penginformasian. Nah, Al-Quran dari Lauh Mahfud itu diturunkan oleh Allah ke yang namanya Baitul Izzah Fisamaid Dunya. Dikawal oleh banyak sekali malaikat, pemimpinnya adalah malaikat Jibril. Itulah dalam Al-Quran disebut inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr dan seterusnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha pada malam itu bi idzni rabbihim min kulli amr. Itu turunnya sekaligus. Jadi turunnya itu sekaligus. Nah, turun sekaligus inilah yang disebut dengan proses yang dalam bahasa Al-Quran disebut anzala yunzilu. Jadi kalau menggunakan anzala yunzilu, itu proses turunnya itu langsung. Ya. Al-Quran itu ada dua proses. Ada anzala yunzilu sama nazzala yunazzilu tanzil. Itu nanti fase berikutnya. Kalau kitab suci selain Al-Quran, Taurat dan Injil contohnya, itu tidak ada proses tanzil, tapi hanya proses anzala yunzilu inzalan. Sambil lihat dalam surah Ali Imran. Alif lam mim. Terusannya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ketiga apa? Nazzala, itu pakai nazzala. Ini proses yang kedua ini, setelah dari Baitul Izzah fi sama'id dunya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi, terus musaddiqan lima bayna yadayhi, terus wa anzalat Taurata wal Injil. Membedakan antara yang pertama nazzala dengan wa anzalat Taurata wal Injil. Saya mencari dalam Al-Qur'an ketika bicara Allah menurunkan Taurat dan Injil tidak ada yang nazzala, tapi semua menggunakan anzala. Tapi kalau Al-Quran, kadang menggunakan nazzala yang masdarnya adalah tanzil. Contohnya dalam surat Yasin. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Terusannya apa? Tanzil al-azizir rahim. Tanzil. Kalau Al-Quran menggunakan nazzala sekaligus ada anzala. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Contoh dalam surah Ad-Dukhan. Itu pakai anzala. Kalau nazala banyak tadi contohnya nazala alaikal kitab. Nah, saya lanjutkan. Kemudian ini masih kalam nafsi. Tadi kan sudah saya jelaskan ya kalam nafsi ya. Ketika turun dari sama'id dunya di Baitul Izzah itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dibawa oleh malaikat Jibril berdasarkan informasi dalam Al-Qur'an di surah Asy-Syu'ara. Nazala bihir ruhul amin. Ar-ruhul amin adalah Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin.
Disampaikanlah kepada Rasulullah, inilah proses yang namanya nazzala yunazzilu tanzil. Kalau sampean lihat di sorof, sorof itu kalau mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, salah satu fungsinya itu ada keterulangan, diulang. Makanya karoro yukariru itu mengulang-ulang. Namanya mengulang-ulang ya bolak-balik. Akrama yukrimu itu memuliakan. Ya. Tapi kalau karoma yukarimu itu memuliakan berulang-ulang, berarti secara terus-menerus. Kalau kita menyebut nama Sayyidina Ali umpamanya, biasanya ada dilanjutkan dengan karramallahu wajaha. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan wajahnya. Lah wajah itu representasi dari diri beliau. Nah, sekarang kembali ke materi tadi. Jadi kalau nazzala yunazzilu tanzil itu berarti turun berulang-ulang. Kenapa kok berulang? Karena Al-Qur'an turunnya tidak sekaligus. Ada yang turun tanpa asbabun nuzul. Ada yang turun didahului oleh asbabun nuzul. Oh, karena ada sebab ini, Allah turunkan ini untuk menunjukkan hukum. Contoh apa? Tentang khomer. Yas'alunaka 'anil khomri wal maisir. Gitu ya. Orang-orang termasuk para sahabat bertanya kepadamu Muhammad tentang khomer dan juga maisir. Gimana hukumnya? Ternyata hukum khomer itu bertahap. Ketika itu proses turunnya. Mulai dari dikasih tahu dulu ini manfaatnya atau madorotnya, ini madorotnya lebih besar dibanding manfaat yang ada. Lalu dilanjutkan lagi, kok masih ada yang minum? Ya wes, pokoknya di ati sholat jangan minum khamr karena la taqrabus sholata wa antum sukara. Gak boleh sholat dalam kondisi mabuk. Ya, terakhir sampai pada innamal khamru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Perintah menjauhi berarti sudah masuk hukum larangan. Ini keharamannya di sini. Ada yang turun tanpa sababun nuzul. Tapi semua turunnya ketika proses tanzil, namanya di sini wa tanziluhu, itu pasti melalui malaikat Jibril. Makanya kalau kalian yang di aliyah belajar ilmu tafsir atau studi Al-Qur'an, itu di sana dijelaskan Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mesti ada kata-kata biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Itu Al-Qur'an. Dan turunnya itu baik lafaz maupun maknanya. Ketika Allah turunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah, ya, masuk ke dalam dada beliau, disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, Al-Qur'an kemudian inilah disebut dengan kalam lafzi. Paham? Tadi kan kalam nafsi, enggak terjangkau. Sekarang kalam lafzi bisa diakses. Kenapa? Karena kasih sayang Allah, maka diturunkanlah Al-Qur'an. Buktinya apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan menyebutkan sifat Allah yang paling maha kasihnya itu tanpa batas. Lanjutannya apa? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan dan seterusnya. Jadi itu proses namanya tanzil. Paham sampai sini? Makanya dulu saya itu pernah mengangan-angan atau tadabur ya. Ayat dalam surah Asy-Syu'ara itu. Mungkin ada yang sudah sampai syu'ara, ada yang sudah khatam kan. Di awal surah, bukan Asy-Syu'ara, masih Al-Furqan, mohon maaf. Awal juz 19 itu masih Al-Furqan. Allah berfirman, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Itu dulu orang-orang kafir yang ingkar kepada Rasulullah itu kan mencari-cari kesalahan. Sampai akhirnya protes kepada Rasulullah. Laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Lah, maksudnya Qur'an itu kok diturunkan kepada Muhammad itu
tidak langsung jumlatan wahidah, tidak langsung sekaligus. Kenapa kok dicicil? Butuh waktu ya? Berapa lama, Rek? Berapa lama? Di Mekah berapa lama? Makiyah, periode di Mekah? 13 tahun. Madinah berapa? Kurang lebih 10 tahun. Ini digenapkan karena dilihat tahunnya saja. Tapi hasilnya ada yang bilang itu 22 tahun lebih 2 bulan lebih 22 hari. Wallahu alam. Nah, ketika kenapa kok enggak langsung turun saja? Langkok dicicil. Ada asbabun nuzul lah, ada ini. Ternyata jawaban Allah, kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Begitu itu agar kami meneguhkan hatimu Muhammad. Pertama, meneguhkan itu gimana? Jadi kalau sedang dalam kondisi ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy, Allah menurunkan ayat-ayatnya yang bicara mengenai dulu Muhammad, orang-orang sebelum kamu, termasuk Rasul, utusan-utusan sebelum engkau diutus, itu juga mendapatkan tantangan yang berat dari umatnya. Kan gitu? Maka diberi kabar gembira. Tapi tenang, nanti akan datang masanya. Tapi Rasulullah tidak nagih, saikiyah, tidak, itu proses. Yang kedua, apa yang dimaksud linutsabbita bihi fu'adak? Itu agar engkau dan kemudian para sahabat-sahabatmu itu ketika mendapatkan ayat-ayat Al-Quran itu betul-betul menancap di hati dan dilaksanakan. Kan dulu Al-Quran itu turunnya kan belum semua. Masih proses kan? Ketika oleh Malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah itu loh. Proses 13 tahun di periode Mekah. Maka ayat-ayatnya kalau dalam ulumul Quran itu disebut kategori makkiyah. Nanti kalau setelah hijrah, ba'dal hijrah, maka masuk kategori madaniyah. Kan begitu. Lah nanti ketika terkait peristiwa itu sama untuk menguatkan juga para sahabat. Lah sahabat-sahabat itu dulu begini. Tidak berpindah ke ayat yang lain sebelum ayat tersebut betul-betul menancap dalam jiwa sekaligus dilaksanakan, diaplikasikan. Itu sahabat-sahabat dulu. Kalau kita kontekstualisasikan, apa sih maksudnya linutsabbita bihi fu'adak? Pertama, orang menghafal Quran. Ini kan kaitannya dengan menghafal. Saya kemarin hari Kamis itu dari UIN Malang, dari HTQ itu silaturahim ke Pondok An-Nur di Bantul, di Jogja itu. Itu pendiri pesantrennya Kiai Nawawi Abdul Aziz. Kiai Nawawi itu menantunya almarhum almaghfurullah Kiai Haji Munawir Krapya. Kiai Munawir itu termasuk salah satu di antara muara sanad Al-Qur'an yang berada di Nusantara di Indonesia ini. Mbah Munawir. Muridnya Mbah Munawir itu termasuk Mbah Yai Arwani. Jadi Kiai Arwani Kudus itu muridnya Mbah Munawir, itu murid andalannya. Bahkan kalau kita baca sejarahnya Mbah Arwani, Kiai Arwani itu disebut dengan Mas Ngabei. Mas Ngabei itu apa? Karena ilmunya itu sekabehane, semua alim. Mbah Arwani itu juga pernah nyantri ke Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi begitu, ulama-ulama dulu itu begitu. Alim-alim. Jadi ada pertemuan dari sisi keilmuan itu. Nah, di sana itu dijelaskan kemarin itu. Jadi, saya kok lupa mau menjelaskan apa ini. Putranya Mbah Nawawi, sekarang mengasuhnya itu. Itu, saya mau cerita apa tadi kok lupa ya. Tadi cerita apa saya? Kok tiba-tiba ngeblank. Enggak, ada inti yang mau saya ceritakan yang saya dapat dari sana gitu loh maksudnya tadi. Tapi kok lupa. Balik lagi ke yang tadi, wes. Jadi Al-Qur'an itu ketika para sahabat linutsabbita bihi fu'adak tadi ya. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Beliau itu cerita begini, Kiai Muslim Nawawi itu. Belajar Al-Qur'an itu yang paling otentik itu ya dengan cara menghafal. Kenapa? Karena malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah
Rasulullah disampaikan kepada para sahabat. Itu ketika itu tulisan mushaf itu belum ada. Tapi landasannya itu adalah hafalan. Itulah makanya disebut dengan riwayat. Riwayat itu rawayarwi riwayatan. Itu dari mulut ke mulut. Langsung dimasukkan ke dalam sanubari kita. Dalam memori kita. Paham? Nah, kalau ada mushaf itu untuk apa? Mushaf itu untuk kemudian menjaga dan membantu mendukung. Ya, Sayyidina Umar kan yang usul agar tulisan Al-Quran. Tapi memang isyaratnya sudah ada ketika Rasulullah itu selalu mengatakan La taktubu anni syai'an ghairal Al-Quran. Jangan tulis dariku sesuatu selain Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran boleh ditulis. Termasuk Rasulullah memerintahkan tulislah ini. Tulislah ini, urutannya di sini, letakkanlah bismillah di sini, letakkan ayat ini setelah ini. Lalu dipraktekkan oleh Rasulullah. Sahabat menirukan. Itulah maka jadilah tartibul mushaf yang kita kenal sekarang ini. Padahal tartibul mushaf itu berbeda dengan tartibun nuzul. Kalau tartibun nuzul itu tertib turunnya. Turun pertama 5 ayat surah Al-Alaq. Kan begitu. Lalu ada surat-surat berikutnya termasuk Al-Mudathir, apa Al-Muzammil. Itu tartibun nuzul. Nah, kalau kalian menghafal kontekstualisasi linutsabbita bihi fu'atan, itu begini. Ojo kesusu, ojo cepet-cepet dengan tujuan cepet-cepet menguasai. Lebih baik sedikit-sedikit tapi lebih menancap di hati. Nah, orang zaman sekarang itu banyak tren trik menghafal cepat. Banyak yang minat. Tapi gak ditutup no, padahal lanjutannya kadang-kadang menghafal cepat dan cepat lupa. Kadang-kadang begitu. Yang kita cari itu kan menghafal cepat dan lupanya lama, memori kuat. Tapi kalau hafalan baru, ditinggal, nambah lagi. Di store kan mungkin bisa, tapi setelah itu golek ini mana kangelan. Itu namanya metode cepat hafal, cepat lupa. Hafalnya cepat, tapi lupa juga cepat. Sehingga gimana triknya? Loh, kalau ada orang yang bisa cepat dan bisa lengket, jaganya juga bisa, ya enggak apa-apa, monggo. Fa'idha fa'arota fansab wa'ila robbika fa'arokub lanjut. Tapi kalau enggak bisa begitu, ya jangan ambil yang itu. Ambil yang la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa'idha qura'nahu fattabi'a qur'ana. Tetap bacanya ojo ke susu-susu, jangan tergesa-gesa. Baca pelan, hafalkan, masukkan dalam sanubari, angan-angan sak maknane. Itu bagus hasilnya. Itu kalau begitu, insya Allah lebih kuat. Nanti dimuroja'ah lagi. Jangan hanya mengejar banyak. Tapi juga harus dilihat. Makanya di beberapa pesantren sudah banyak yang menerapkan juga. Nanti setelah 5 juz, kelipatan 5, itu tidak boleh nambah dulu. 5 itu diulang lagi, diujikan. Baru kalau sudah diakui, diberi syahadah 5 juz. Sertifikat 5 juz. Nanti baru lanjut ke juz berikutnya. Sampai 10. 10 nanti dihentikan lagi. Muroja'ah lagi. Dites lain mulai dari 1 sampai 10. Kalau sudah oke, diberi sertifikat. Baru lanjut berikutnya. Ada yang begitu. Nah, ini kembali ke kitanya. Nah, kalau kemudian sudah hatam, berapa lama? Saya 5 bulan sudah hatam. Tapi ya hatam saja. Belum jadi. Tapi ada enggak orang yang 7 bulan langsung jadi dan langsung hafalan itu betul-betul kuat? Ada. Kalau Allah berkehendak, kenapa enggak? Enggak bisa. Pasti bisa. Yaktassu bi rahmatihi may yasha. Dan itu saya dapat cerita, itu termasuk di antaranya orang-orang yang luar biasa itu. Seperti siapa yang berapa hari menghafal itu? Ustaz Deden Makhyaruddin yang kemudian menulis buku. Padahal beliau juga sampai pada MHQ internasional. Itu hafalannya bagus, itu hanya hitungan bulan saja, entah berapa bulan. Kalau di Malang itu ada seorang ulama yang masih muda, alim. Itu namanya Kiai Haji Abdul Mun'im, pesantren Asyadzili Pasir itu. Dulu menghafalnya itu informasi yang saya dapat itu enggak sampai setahun. Apa 7 bulan apa 8 bulan. Dan 7 bulan itu langsung lancar. Yang banyak itu kan cepat, tapi butuh proses untuk melancarkan. Ngafalnya 7 bulan, tapi ngelancarnya 5 tahun itu ada.
Yang banyak itu ngapalno suwi, ngelancarno suwi. Ya. Bahkan ada yang putus asa. Ini enggak boleh kalau putus asa ini. Karena tujuan kita menghafal Quran itu kan gini. Saya kutip lagi dari Kiai Nawawi yang kemarin di Pondok An-Nur itu. Kiai Nawawi almarhum itu dawuh begini. Pada dasarnya semua orang itu wajib menghafal Al-Qur'an. Minimal surah Al-Fatihah, kan begitu. Jadi kalau ada orang hafal surat Fatihah itu berarti sudah hafal Quran. Kalian sudah hafal juz 30, satu juz itu sudah hafal Quran. Apalagi 4 juz, apalagi 5 juz, apalagi 10 juz itu berarti sudah hafal Al-Quran. Cuman belum semua. Ini masih proses. Faham ya? Sehingga berapapun pendapatan juz yang sampai peroleh hafalan Anda, satu yang saya pesan, jangan bercita-cita untuk berhenti. Sudahlah, saya sudah kuliah, saya sudah kelas 3 aliyah, hafalan saya 10 juz. Saya tak tutup 10 juz ini, doa, semaruh gak usah nambah. Murojaah. Jangan. Saya tetap akan nambah, tapi 10 juz ini saya kualitaskan dulu yang terbaik. Niatnya begitu. Jadi jangan pernah niat berhenti. Niatlah berhenti nambah kalau sudah 30 juz. Karena tidak ada juz 31. Saya kalau sudah juz 30, apa, sudah 30 juz mau nambah terus saya. Kadung semangat nambah. Apaan sih yang ditambah? Wong sudah selesai. Tinggal murojaah. Kenapa kok kita ini menghafal? Ini harus kita tanamkan. Tidak untuk siapa-siapa, tapi untuk kita. Ketika kita sowan di hadapan Allah. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Orang-orang yang senantiasa interaksinya itu bagus dengan Al-Qur'an ketika di dunia, maka dia layak dijuluki dengan sahabatnya Al-Qur'an. Itu nanti di akhirat disuruh baca iqra. Coba di hadapan Allah di akhirat, ketika seorang hamba, seorang manusia diperintah untuk membaca, masih adakah mushaf yang tercetak? Di Quranku. Tidak. Tapi Al-Quran, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Itu yang kita bawa. Apalagi ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa manusia atau seseorang yang dalam dirinya, dalam rongga di tubuhnya, ya dalam diri kita, itu tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran, itu seperti rumah yang tidak berpenghuni. Sowong, tahu sowong ya? Sowong itu bahasa Jawa ya. Sepi, tidak hanya sepi, rumah itu kalau tidak berpenghuni, itu tidak terawat. Sepi. Maka semakin banyak Quran yang masuk ke dalam tubuh kita, maka ini akan semakin indah, semakin bagus. Tapi memang harus kita rawat. Sehingga niat kita menghafal Quran, lancar itu fadhol, lancar itu anugerah, tetapi kewajiban kita itu deres. Saya pernah menyampaikan dulu, banyak metode menghafal cepat, tapi kalau metode untuk melancarkan hafalan itu cuma satu, yaitu deres. Tidak ada yang lain. Tidak bisa kita hanya angan-angan begini. Quran saya itu saya ingin lancar. Katanya kalau menginginkan sesuatu itu harus banyak bermimpi. Maka saya harus banyak tidur agar sering bermimpi. Tidak bisa. Terus orang itu, Rek. Kalau sampean itu melalui jalur-jalur yang standar. Keilmuannya dikuati, dilandasi oleh Al-Quran. Itu Allah bukakan ilmu-ilmu yang lain. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah yang mengajarkan kepada kalian. Entah caranya seperti apa, wallahu a'lam. Jadi saya ceritakan tadi yang kiai di Malang tadi itu yang menghafal hanya dalam sekian bulan. Itu Allah berikan keistimewaan pada beliau. Sehingga beliau itu ketika belajar kiraat sab'ah, bangkat sampai pada kiraat asyar, itu belajar pada abahnya, tapi abahnya itu sudah wafat. Jadi bisa itu orang belajar. Tinggal nanti setelah itu disetorkan lagi
kepada orang yang masih hidup yang kualitas keilmuannya diakui untuk mendapatkan legalitas secara formalnya. Sanadnya nyambung. Oh, ini. Ini bisa. Sama kayak doa yang sering saya baca, itu doa dari Kiai Adlan, dulu pernah saya ceritakan itu. Mungkin kalian sudah tahu itu, Allahumma ya muyassir yassir. Tahu ya? Ya mudabbir tadabbur. Itu kan Kiai Adlan dapat ijazah doa itu dalam kondisi tidur. Dapat doa itu. Nah, kalau kita ini levelnya tidur dapat apa? Dapat apa? Ada yang sudah pernah tidur lalu dapat apa namanya ilmu atau pelajaran yang luar biasa. Jadi itu memang Allah berkehendak itu. Saya pernah suatu ketika, ini pengalaman pribadinya, cerita enggak apa-apa ya. Bulan berapa bulan yang lalu ya, belum satu tahun. Anak saya yang paling kecil tuh opname di rumah sakit. Saya tuh lumayan riwa-riwi balik ke rumah, ngambil barang, balik lagi nyuci, balik lagi bawa apa perlu diambil. Sampai masuk hari Kamis. Biasanya kalau Kamis, Jumat atau Jumat itu saya biasanya persiapan untuk khotib Jumat, khutbah itu. Saya berusaha di dalam setiap khutbah itu materi harus berbeda. Karena kalau terulang-ulang, ya walaupun jamaahnya beda, kan eman gitu loh. Karena takwa itu kan sifat, takwa itu kan luas, universal. Sehingga dibidik dari arah manapun, itu bisa nyantol kepada peningkatan kualitas takwa. Luas sekali. Makanya Jumatan itu nggak pernah habis, itu artinya khutbah itu materi nggak pernah habis. Sampai saya ini biasanya kalau nyari inspirasi itu membaca, kadang baca buku, kadang ketika membaca Quran terus itu ketemu ayat, oh ini kayaknya, tinggal nanti saya cari di tafsirnya, oh ini, lalu saya ambil poin-poinnya saja, tidak lama, karena khutbah itu tidak boleh lama-lama. Saya khutbah Jumat itu paling sekitar 10 menit, kadang khutbah pertama tidak sampai 10 menit. Pokoknya dua khutbah itu sampai turun itu antara 12 maksimal biasanya 15 menit. Itu sampai suatu ketika di rumah sakit itu. Saya itu ya setelah ngaji lalu kemudian baca buku, tidak nemu inspirasi. Kayaknya pikiran saya itu buntu karena anak posisi sakit. Tiba-tiba di dalam tidur itu. Ya ini kembangnya tidur aja. Tapi saya merasa bahwa ini ada manfaat dari tidur itu. Nanti kan saya tidur itu, saya mimpi didatangi oleh almarhum al-maghfurullah itu Kiai Tolha. Kiai Tolha Hasan, mantan Menteri Agama era Gus Dur. Tiba-tiba ya Tolha itu dawuh, saya sekarang aja lupa dawuhnya apa. Yang dawuhnya itu singkat, padat, yang kemudian ketika saya bangun, saya kebetulan yang saya baca ketika mau tidur itu bukunya Kiai Tolha untuk nyari inspirasi buat materi khutbah itu. Akhirnya ketika bangun, ternyata di buku itu tidak kepake, tapi oh iya. Akhirnya langsung saya, oh berarti nanti ini poinnya ini. Dari dawuhnya Kiai Tolha itu tadi. Akhirnya jadilah bahan khutbah. Jadi begitu itu tidak kita duga. Tiba-tiba datang. Gitu. Jadi bagi Allah itu sangat mudah. Jadi itu contoh kecil dari pengalaman pribadi kalau yang itu. Hey, kembali ke materi. Jadi Al-Quran itu tanzil itu begitu. Faham ya? Kita tadi kan bicara mengenai Quran itu kalamullah wa tanziluhu. Nah tanziluhu itu proses tanzil itu dari mana tadi? Turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah fis sama itunya kepada Rasulullah. Kalau yang turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, namanya proses apa? Anzala yunzilu inzalan. Paham? Berarti tadi apa? Nuzulul Quran tadi maknanya apa? Turunnya seperti apa? Turun yang dimaksud turun itu apa? Loh, apa? I'lam. Jadi bukan sama dengan turunnya makhluk. Karena kalau disamakan dengan turunnya makhluk, ini bahaya. Berarti dari Lauh Mahfud diturunkan sampai ke kita, berarti di Lauh Mahfud sudah tidak ada lah. Ini pemahaman yang
tidak tepat, pemahaman yang keliru kalau difahami seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo. Nanti kalau saya jelaskan begini nih, ada yang paham bagus. Kalau ada yang belum paham, enggak usah berkecil hati. Nanti itu sampean akan ketemu dengan guru atau informasi dari mana yang nanti akan bisa menyambungkan dengan informasi yang saya sampaikan. Sampean berinteraksi dengan sana atau baca buku. Oh, ini dulu yang dimaksud yang saya ngaji Ahad pagi itu begini toh. Itu biasanya begitu. Dan itu butuh proses. Tapi kalau yang langsung paham ya alhamdulillah. Luar biasa kan begitu. Jadi belajar apapun jangan lalu kemudian sampai ketika tidak bisa lalu menyimpulkan oh saya tidak bisa ini tidak bisa. Itu nanti ada keterkaitan dengan ilmu-ilmu berikutnya. Kan sampean juga tidak tahu nanti kuliah itu ngambil di jurusan apa. Tidak ada yang tahu kan kecuali yang sudah kuliah. Yang belum kuliahnya. Kalau rencana ada, usah pokoknya harus kedokteran. Tapi masuk kedokteran atau enggak kan enggak tahu kita. Kadang harus banting setir, kedokteran enggak bisa, akhirnya balik ke tarbiyah, PAI, mungkin begitu. Ada. Dan seterusnya. Jadi hidup itu memang penuh dengan rahasia Allah. Kenapa? Agar kita ini serius dan sungguh-sungguh dalam berikhtiar. Setelah ikhtiar lanjutannya tawakal kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab tawakkul, karena masternya itu tawakkul, tawakkala ya tawakkalu tawakkulan, tapi yang istimal penggunaannya memang sering tawakkal. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut ya. La yushbihu, orang nyerupani hu ing kalamullah, hu ing Al-Quran, hu ing kitabullah apa syai'un sesuatu min kalamil khalqi, sesuatu pun tidak ada yang menyerupai min kalamil khalqi, dari kalamnya makhluk. Jadi kalamnya makhluk manapun itu tidak ada satupun yang menyerupai Al-Quran, tidak ada satupun yang menyerupai kitabullah, tidak ada satupun yang menyerupai kalamullah. Faham? Makanya dulu ketika orang-orang ada yang tidak percaya dengan Al-Quran, padahal bangsa Arab itu adalah ahli di bidang sastra, lalu ada yang membuat seperti Al-Quran. Ternyata rasanya tidak punya rasa nilai sastra yang tinggi, tidak punya. Jadi Al-Quran itu bukan karya sastra, tetapi dia melebihi nilai-nilai dari karya sastra yang dikenal oleh umat manusia. Paham ya? Saya ulangi. Al-Quran ini bukan karya sastra. Karena kalau Al-Quran dikatakan karya sastra, berarti karya sastra ada aspek pembangun intrinsik, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nanti ada atifa, ada al-khoyal. Itu nanti kalau kalian belajar tentang sastra. Khoyal itu apa? Imajinasi. Mungkin dalam pelajaran bahasa Indonesia dipelajari. Ada sisi atifa itu sisi perasaan. Rasa sastra. Tapi Al-Quran itu bukan sastra, tapi dia nilainya melebihi karya sastra manapun. Gak apa-apa, gak apa-apa. Memang ngantuk itu sunnatullah. Tadi malam kan Fahmi Bishau kan sampai jam 1 kan? Iya, setiap malam Ahad ya? Oh, setiap hari? Sesuai dengan targetnya. Itu masing-masing beda yang dibaca apa sama? Sama ya. Luar biasa. Jadi semalam tuh baca berapa juz itu? Banyak itu. Mulai jam berapa sampai jam berapa itu? Sampai selesai itu. Umpama hari pertama Fatihah sampai akhir An-Nisa. Selesai. Oh, dibagi dua. Oh, satu orang. Hah? Oh gitu, baguslah. Tapi semua orang akhirnya dapat itu. Sehingga punya rutinan khataman ya, kemarin yang sudah kita bahas itu. Baguslah. Ditutupnya di malam Jumatnya apa malam Sabtunya? Malam Jumat. Karena saya dapat versi
ijazah Fahmi Bishawqin itu ada yang di malam Sabtunya, ada yang di malam Jumatnya. Tapi saya sering makainya yang malam Jumat karena mengambil pada Fadha'il Yaumal Jum'ah. Kan malam Jumat itu sudah masuk hari Jumat, sehingga langsung kita akhiri dan kita mulai. Karena itu kata Rasulullah, kan kemarin sudah kita bahas, khairul a'mal al-hallu war-rihlah, yaitu iftitahul Qur'an wa khatmuhu. Jadi mulai baca dan mengkhatamkannya. Itu kalau malam Jumat pas. Gitu. Iya. Lanjut. La yushbihu syai'un min kalamil khalqi. Wala yaqdiru lan ora mampu. Wala yaqdiru dan ora mampu ala mithlihi. Ing atase seperti Al-Qur'an, artinya membuat seperti Al-Qur'an. Sopo al-khalqu makhluk. Bi asrihim kelawan sekabehane makhluk. Jadi semua makhluk itu ndak bisa membuat seperti Al-Qur'an. Dalilnya dalam juz 15 itu, kulla ini ditama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Lanjutan apa? La ya'tu nabi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Jadi itu tantangannya Al-Qur'an itu bertahap. Jadi pertama ditantang manusia atau orang-orang itu kalau tidak percaya terhadap Al-Qur'an, ditantang disuruh buat fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftarayat. Tidak hanya itu, wad'u syuhada'akum, suruh bikin 10 surat bi asyri suwarim mithlihi. Tidak hanya itu, tapi masih tidak sendirian, harus nyari teman, nyari kolega, nyari partner yang bisa membantu, cari orang-orang yang hebat. Ternyata tantangan itu tidak ada jawaban, karena tidak ada yang bisa. Akhirnya grid tantangannya itu diturunkan. Ya sudahlah, kalau 10 surat tidak bisa, 1 surat saja, juz 11. Fa'tu bisuwaratin mithlihi. Itu. Karena tidak bisa satu surat, turun lagi. Satu surat, tapi yang tidak usah sama persis. Mirip, onok miripnya didik. Juz 1. Fa'tu bisuratin mim mithli. Ada minnya kan? Wada'u syuhada'akum min dunillahi ingkuntum. Sodikin. Sabar kabel juz 1. Apa bedanya antara bisuratin mithlihi dengan min mithlihi? Ini bedanya, kalau mithlihi itu tingkat kemiripannya itu sepersekian persen itu lebih banyak. Tapi kalau min mithlihi itu mek twidik mirip, itu saja tidak mampu. Makanya dulu dikenal ada namanya Musailama, itu membuat surat Al-Fil menjelaskan gajah, tapi modelnya itu tiru Al-Qari'ah. Al-Fil wa ma adraka mal fil. Enggak tahu lah hafal saya lanjutannya. Belalai itu punya belalai apa? Gajah itu punya belalai yang panjang dan seterusnya. Tapi rasanya tidak indah, tiru-tiru tapi tidak bisa dirasakan. Karena sastra itu kan soal rasa, rasa sastra itu. Sama kalau baca karya sastra, entah puisi, entah prosa, prosa itu nanti bisa cerpen, bisa novel, bisa. Pernah baca cerpen? Pernah baca novel? Nah, ada novel-novel itu pembangun jiwa. Seperti dulu yang booming itu, ada novelnya Habibur Rahman El-Shirazi, ada novelnya Andrea Hirata, dulu kan booming itu. Andrea Hirata ngikuti Laskar Pelangi, Eden Shore, lanjutannya itu ya. Itu kan sampai berseri ditunggu orang. Kalau yang sekarang yang lagi booming ada siapa? Suhita barang itu ya? Hah? Hati Suhita ya, ngikuti ya? Hilma Anis ya, siapa?
ada Tere. Nah, kalau novel yang sifatnya, wah itu internasional seperti dulu, contoh tentang sekolah sihir, Harry Potter, itu kan sampai difilmkan, diangkat di layar lebar, itu dari seseorang yang bernama J.K. Rowling itu kan punya sastra yang tinggi, sehingga orang baca itu kayak terhipnotis. Dia masuk ke dalam alam imajinasi, itu kan alam khoyal yang gagas, yang alam imajinasi dari seorang sastra itu dituangkan dalam bentuk tulisan novel itu, tapi orang bisa merasakan seperti masuk di ruang itu. Makanya ada orang baca itu gaun-gaunnya ditepuin sama kanca, lapo kok nangis. Itu sampai masuk itu, betul itu. Loh iya kan? Nah, Al-Qur'an itu melebihi itu. Makanya Al-Qur'an disebut dengan hadza balagh. Mungkin sama ada yang bertanya, tapi kenapa saya kok baca Quran enggak bisa nangis? Saya baca Quran enggak saya rasakan. Tapi kalau baca novel saya bisa merasakan. Jawabannya satu, karena kita enggak pernah melatih diri kita untuk memahami. Coba kalau sampean pahami, sampean pelajari setiap lafaz yang ada dalam Quran, itu indah sekali rasanya. Ini kenapa kok Al-Qur'an menggunakan ayat ini? Pelajari itu tafsir. Kalau kita enggak pernah masuk untuk melatih diri kita ke situ, ya kita enggak pernah merasakan Al-Qur'an sebagai balagh. Padahal Al-Qur'an itu balagh. Balagh itu apa? Sisi keindahan bahasanya itu sudah tingkat tinggi. Dan sisi penyampaiannya kepada audiens, kepada pembaca, itu seharusnya masuk ke dalam relung hati yang terdalam. Makanya sampai di Allah menyindir, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mereka itu apakah tidak mentadaburi Al-Qur'an atau jangan-jangan hati mereka sudah terkunci. Makanya kalau orang itu mau mentadaburi Al-Qur'an, mau betul-betul Al-Qur'an itu luar biasa. Itu kan nanti jadinya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Lanjutnya apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ada efek positif, zadatuhum iman. Jadi begitu. Sama kayak begini, orang itu kalau biasa baca novel karya sastra, itu senang sekali, bisa menikmati. Atau sebelum ke karya sastra, mungkin ke komik. Komik ya, komik itu juga butuh latihan. Ada orang itu yang baca komik itu tidak senang, itu juga banyak. Ada orang yang senang baca novel itu juga ada. Itu suruh baca novel, dia tidak bisa masuk, menyelami, menjiwai, tidak bisa. Oh, bonusnya yang ngapain, harus biasa. Karena ini tidak terasa. Nah Quran itu juga apalagi, Quran itu juga begitu. Tapi lanjutkan, ya, sama ini sambil menghafal, sambil dilatih. Makanya di sekolah kan ada pelajaran tafsir, lalu ada ngaji tafsir, lalu sambil diangan-angan sak maknani, itu cara kita untuk bagaimana agar Al-Quran itu bisa kita fahami, bisa kita rasakan keindahannya. Lalu ada orang yang baru hanya belajar terjemah, belum paham, belum bisa menyelami keindahan Al-Quran, itu sudah berlagak menafsirkan Al-Quran, tidak mau ikut imam madhab, imam syafi'i. Jadi gambarannya begini, Rek. Al-Quran itu ibarat samudra yang luas. Kita itu boleh jadi hanya baru menikmati di pinggirnya dan melihat keindahan laut itu dari pinggirnya, itu sudah indah. Tapi kita belum menyelami. Padahal kalau menyelam dan punya keahlian khusus, itu bisa menemukan banyak hal. Ada menemukan mutiara dari dasar laut. Yang mutiara itu sangat indah, kemudian bisa dikemas sebagai perhiasan. Aksesoris, kan begitu. Atau menemukan yang lain. Ada terumbu karang, itu ciptaan-ciptaan yang indah. Mendapatkan sesuatu. Jadi itu. Jadi masih proses terus, dan proses itu tidak ada berhentinya. Tapi minimal kita sudah berusaha untuk menghafal, itu sudah luar biasa. Tapi jangan berhenti hanya di hafalan. Karena menghafal itu adalah starting point. Itu adalah start pertama untuk melanjutkan ke fase berikutnya. Nah kalau baca saja masih tidak lancar, menghafal juga belum, ini berarti malah tambah jauh. Sampai kan bacaannya sudah bagus, sudah mulai menghafal. Nanti setelah selesai, diperbagus kualitasnya, lanjutkan ke bagaimana memahami ayat-ayat Allah.
Ayat-ayat Allah itu kan yang kauliyah itu ya kalamullah Al-Quran. Yang kauniyah itu yang luas ini. Yang terhampar di hadapan kita itu kauniyah. Faham? Ada pertanyaan? Monggo. Oh iya, monggo. Baik, nanti tanya. Dari saya tuas-tuas kadung senang. Karena kalau ada yang tanya, saya ada kesempatan untuk minum teh. Karena ada yang tanya, ya sudah saya minum saja. Alhamdulillah. Monggo, mau tanya? Mau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Tutup direk kok main didik kok oleh. Kok banyak cerita hari ini ya, enggak apa-apa tah. Jadi saya bilang, wala yaqdiru ala mithlihi al-khalqu. Jadi semua makhluk itu tidak ada yang bisa, tidak mampu untuk membuat yang seperti Al-Qur'an. Tsumma ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawati wallahu a'lam bishawab. Nanti kita jelaskan, kita masuk penjelasan bagaimana mengagungkan Al-Qur'an. Lalu bagaimana yang dimaksud membaca Al-Qur'an dengan haqqut tilawah. Ini akan kita bahas di episode yang akan datang. Jadi baca Qur'an tidak bisa asal-asalan karena perintahnya haqqut tilawati. Faham? Bagaimana penjelasannya? Simak pada episode yang akan datang. Jangan kemana-mana, tetap tetap apa namanya, berada di gelombang dan acara yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Ija'alna wa awladana wa dhurriyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk. Waja'alna wa iyahum min ahlil ilm wa ahlil khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wasabaku bil khairati biidnik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'ah. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilayh birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.